Kerana cinta itu ada info daripada novel. Di episod kali ini, akibat kerana berbakat dengan Mak Tiri Ais, Dahlia akhirnya datang mencari Ais dan Bella. Dahlia datang semata-mata nak minta maaf. Ya, dia nak masuk semula ke company itu. Namun, melihat saja Dahlia langkah Tengku Ais yang mahu masuk company itu terhenti. Kau nak apa? Aku dah tak nak tengok muka kau. Get lost. Marah Ais lagi. Dahlia berdiri di depan Ais. Ais, I tahu I salah. I datang nak mohon kemaafan daripada you dan Bella. Ais sanggup sujud di hadapan you dan Bella, Ais. Ujar Dahlia lagi. Mendengar kat itu, Ais menggeleng. Kau tak payah nak berlakon kat sini. Aku takkan maaf kat orang macam kau. Sama ada kau pergi atau kau nak aku panggil security baru kau nak pergi. Suara Tengku Ais kuat terlantang sampai semua orang pandang. Namun Dahlia masih di situ. You buatlah apa pun Ais. I takkan berganjak selagi I tak dapat kemaafan you. Ais, please maafkan I. I dah menyesal dengan apa yang I dah buat selama ni. Please Ais, bagi I peluang. Dahlia masih merayu-rayu kepada Ais. Ais memandang tajam. Peluang apa, Bella? Peluang untuk kau buat lagi perkara kecil tu. Fitnah sana sini. Marah Ais lagi. Ais mahu berjalan masuk. Namun Dahlia menahannya. Ais tahu Ais, Bella tak dapat terima you semula. Ais yang mulakan semua ni. Ais akan cuba lakukan apa saja untuk kembalikan Bella pada you. Ujar Dahlia lagi. Mendengar kat itu, Ais menggeleng. Aku tak pernah minta pertolongan kau dan jangan masuk urusan aku dengan Bella. Sekarang kau pergi atau aku heret kau ke balai polis. Ais lantang bersuara. Dahlia cuba tarik tangan Ais. Ais, maafkan I. Rayu Dahlia lagi. Namun mendengar kat itu, Ais tolak Dahlia hingga tersungkur. Namun tiba-tiba Bella datang di belakang. Bella cepat-cepat dapatkan Dahlia yang masih di atas lantai. Ya, entah kenapa dia tak sampai hati. Biarpun hatinya masih sakit dengan perbuatan Dahlia 5 tahun dahulu. Sungguh, kini sejak awal lagi Bella sudah melihat gerak-geri mereka berdua. Dahlia memandang Bella, cuba meminta simpati. Bella, aku datang sebab nak minta maaf. Aku nak minta maaf dekat kau. Aku nak minta maaf pada Ais. Aku sanggup, Bella. Aku sanggup buat apa saja. Ujar Dahlia lagi. Bella cepat-cepat menggeleng. Bangun, Dahlia. Orang semua tengok ni. Kenapa kau jatuhkan maruah kau macam ni? Bella bawa Dahlia berdiri. Ais masih kaku. Sungguh dia tak faham dengan pendirian Bella.